Halo teman-teman, hari ini aku mau bleaching rambut dulu. Aku bleachingnya di tempat kerja. Ini bahan yang aku butuhkan. Kita campur dulu. Ini aku pakai developer yang 9%. Terus pakai apa ini? Bleachingnya juga 100 gram. Kita campur dulu. Ini 200 ml ya. Ini 100 ml. Ini aku udah tuang semua, mau sisain sedikit karena mau pakai untuk highlight nanti. Aku pakai setengah dulu deh, takutnya sekarang kan rambutku pendek. Pakai setengah aja dulu. Setengah itu berarti dia 50 gram. Kan panjang rambutku, aku belum panjang rambut, aku belinya 100, ini pendek, jadi kita pakai setengah aja. Ini dapat hadiah kos tangan juga. Ini 200 ml, karena tadi pakai setengah, jadi dalam developernya cuma setengah aja, 100 ml. Tambahin dulu, takutnya ini sudah tercampur rata, sisa kita langsung di rambut ya. Aku habis ganti baju, pakai baju lama supaya baju yang tadi tidak kotor. Lanjut kita bleaching ya. Kalau kita harus bleachingnya itu kita harus bagi-bagi rambut begini, terus bleachingnya dari atas. Ini pas kita rambut. Terus jangan kasih full sampai atas ya.
ini sisa kita taruh lagi supaya lebih misalnya kita pakai daripada terbuang. Ini belum aku diamkan lah, baru selesai oles. Sengaja tidak kasih akarnya. Jadi akarnya itu terakhir aku kasih. Supaya tidak terlalu kuning. Ini aku kasih tangan juga supaya sekalian dia licin tanganku, supaya kan kelihatan lebih full titik. Jadi kita diamkan selama 1 jam ya. Ini hasil bleachingnya, kita tunggu diamkan dulu selama 40 menit lalu kita bilas ya, daripada ke salon mahal-mahal mending warnai rambut sendiri. Kita bleaching ini nanti habis bleaching kita warnai pakai matrix. Kalian bisa lihat hasil bleachingnya sempurna seperti ini.
Jadi mending kita bleaching sendiri aja daripada ke salon habisin duit. Jangan lupa like dan subscribe YouTube aku ya. Bye bye.